sembunyikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar kita yang ada di masjid menurut Islam ini benar-benar berdasarkan dari kuli-kuli taulanya, mengikuti apa yang sudah diajarkan dan pada akhirnya nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu, orang-orang saja, bapak guru, alim ulama yang hadir, satu lagi dari jumlah satu jam yang hadir tadi, dan kalau sudah jumlah kata lama terus kan. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit hal saja karena tadi Ketua BKM sudah memaparkan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Nurul Islam, kegiatan-kegiatannya yang kami harapkan sudah hampir masuk dalam hampir semua dalam kategori majelis mandiri sudah dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tidak terlalu banyak menambahkan dari apa yang dilakukan oleh Nurul Islam. Namun saya ingin memberikan alasan kenapa pemerintah Kota Medan membuat program masjid bagi ini yang harus sama-sama kita pahami tanda-tanda apa, kenapa kami buat dan tujuannya apa, sehingga sama-sama semangat menjalankan program masjid mandiri ini bisa kita rasakan semua. Namun khusus untuk masjid, saya bilang perkembangan yang perlu kita ikuti untuk perkembangan zamannya harus sudah kembali ke zaman dahulu, zaman Rasulullah. Jangan kita ikuti perkembangan yang hari ini. Kenapa? Karena masjid di zaman Rasulullah itu digunakan sebagai semua pusat kegiatan. Semua kegiatan, baik kegiatan ibadah sudah pasti, kegiatan pendidikan, kegiatan politik, kegiatan ekonomi, bahkan kepada ini kegiatan untuk menyusun strategi perang belum membuatnya di masjid. Oleh karena itu hari ini yang perlu kita kembalikan adalah peran-peran masjid pada zaman dahulu kala, pada zaman Rasulullah, untuk bisa mengikuti zaman hari ini, perkembangan zaman hari ini. Kenapa seperti itu? Saya bilang tadi kalau masalah ibadah, masalah pendidikan sudah mulai dilakukan di Masjid Nurul Islam, kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan ekonomi, contohnya juga harus dilakukan di masjid. Bagaimana kegiatan ekonomi ini saya inginkan bukan hanya sekedar kegiatan langsung seperti berdagangnya dengan kawasan, namun ilmu dan literasi tentang ekonomi ini bisa juga diinformasikan, disiarkan di masjid. Kita punya ekonomi keumatan, punya ekonomi syariah yang mungkin selama ini kita dapatkan informasi ini justru bukan dari masjid. Kalau yang masih muda, yang semburan-semburan saya mungkin Ustaz dapat informasi ekonomi saya ini dari kampus-kampus, dari tempat-tempat pembelajaran, mungkin dari BKM, dari bimbel-bimbel, dari peran-peran yang ada untungnya, kadang-kadang itu dia belanja pagi hari, untungnya seperti uang ketemir. Nah, memang sekarang kita menghindari mereka. Tidak perlu datang, tidak perlu datang ke rumah, tidak perlu datang sebelum ke pajak. Stand by terus di tangan kita, di kantong kita, melalui apa? Melalui handphone. Namanya pinjol di zaman online. Nah, kita dari rentenir masa gini. Rentenir masa gini, tidak perlu capek-capek lagi. Tidak perlu datang pagi-pagi, tidak perlu bangun pagi-pagi. Namun makin banyak yang menggunakan, makin banyak yang ikut serta dalam ekonomi yang tidak diajarkan oleh yang harusnya ini bisa kita lepas, harusnya bisa kita putus. Kalau semua masjid yang di Kota Medan itu sudah dijalankan,
kesempatan alhamdulillah yang diberikan kepada saya di Jenderal Sekar ini. Terima kasih sekali lagi. Bila ini untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.